Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarallahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Udan Nabiyyu alaihi salatu wassalam wa syarul umurim tatatua fa inna kullam tatatin bid'ah fa inna kulla bid'atun dolala wa kulla dolalatin finah. Kita kemarin belajar tentang definisi kaidah secara bahasa dan secara istilah. Kemudian selanjutnya kita juga belajar definisi fikih secara bahasa dan juga secara istilah. Kemudian kita juga belajar definisi apa? Qawaid al-fiqhiyah. Kaidah fikih itu, ingat, kaidah yang paten atau kaidah yang aghlabiyah. Apa itu aghlabiyah? Apa? Tidak paten itu ya, mayoritas ya. Jadi enggak paten. Jadi kaidah umum ya, yang terkadang bisa dikeluarkan dari harusnya masuk tapi ada pengecualiannya, udah lewat semuanya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pelajaran kita, mukaddimah dari belajar qawaid fiqhiyah. Apa sih faedahnya belajar qawaid fiqhiyah? Ngapain sih kita kok belajar qawaid fiqhiyah? Atau kita enggak usah belajar aja deh kan gitu kan? Apa sih faedah-faedahnya? Para ulama menyebutkan banyak fawaid, tapi kami sebutkan 3 poin karena poin ini paling penting insya Allah. Yang pertama, tashil hifdil furu, menggampangkan menghafal cabang-cabang fikih. Nah, dengan satu kaidah antum hafal satu kaidah bab fikih ratusan atau ribuan masalah, itu enggak perlu antum hafal, cukup dengan kaidah ini aja. Contoh masalah, contoh kaidah apa? La dharara wa la dhirara, tidak boleh membahayakan kepada dirinya dan enggak boleh membahayakan kepada orang lain. Ini aja kalau antum hafal kaidah ini, ratusan masalah itu masuk di sini. Dan Anda enggak perlu ngapal persatuannya. Enggak perlu ngapal persatuannya. Ya, bab tetangga. Enggak perlu tuh menghafal bab tetangga. Kalau tetangga enggak boleh begini, 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 begini. Kalau bertetangga sama kalau bertetangga enggak boleh begini, begini. Ya, ratusan ribuan masalah kamu hafal. Capek. Cukup dengan kaidah enggak la dharara wa la dhirara. Selesai. Semua masalah-masalah berkaitan dengannya masuk di sini. Contoh lagi, al-masyaqqata tadzubut taysir, keberatan itu membawa kemudahan. Nah, dengan satu kaidah ini dalam bab wudu, misalnya contoh, enggak ada air. Enggak ada air. Pakai tayamum, al-masyaqqata tadzubut taysir. Ya. Anda lagi sakit. Ya, enggak bisa pakai air. Maka al-masyaqqata tadzubut taysir, pakai tayamum. Mungkin dalam bab sholat. Anda enggak bisa berdiri. Maka dengan cara duduk, al-masyaqqata tadzubut taysir. Dan mungkin pada seorang tertentu yang dia tidak menghafal, enggak bisa hafal Al-Fatihah. Disuruh baca Fatihah enggak bisa. Disuruh baca ini enggak bisa, diupayakan berupa setengah mati enggak bisa. Al-masyaqqata tadzubut taysir. Hafal aja yang dia mampu ya apa. Lah, satu kaidah itu kalau Anda hafal banyak masalah, ribuan masalah itu yang berkaitan dengannya enggak perlu antum hafal. Jelas ini? Baik. Faedah yang kedua, belajar kaidah fikih itu adalah takhrijul furu'i al-fiqhiyah ala nitaqil qa'idati shahihah.
kita bisa mengeluarkan cabang-cabang fikih, ya, kita bisa takhrij, mengeluarkan furu', cabang-cabang fikih, cabang-cabang fiqh, ya, itu di atas kaidah yang benar. Di atas kaidah yang benar. Jadi gini, contoh ada orang mengeluarkan furu', furu'nya begini atau masalah fikih begini. Kalau kita enggak ngerti kaidah, bisa ngawur. Bisa ngawur. Di mengistinbatkan sebuah cabang-cabang fikih, ya kan? Kalau dia enggak ngerti kaidahnya, pasti ngawur. Pasti ngawur. Pasti ngawur. Contoh gampang. Mereka pakai, kenapa aku kok enggak menutup aurat? Ya susah kalau menutup aurat. Wong ada kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir. Kemudian susah itu bawa kemudahan. Lah aneh enggak bisa pakai menutup aurat. Panas. Nah, ya kan? Panas. Lah, dia mengeluarkan tidak wajibnya tidak wajibnya menutup aurat dengan pakai kaidah sendiri al-masyaqqah tajlibu taysir. Kemudahan itu, kesalahan itu membawa kemudahan. Ya, rusak semuanya nanti. Kenapa ente enggak salat? Berat salat deh. Karena masyaqqah tajlibu taysir. Maka dengan kita belajar kaidah yang benar, mengeluarkan furu' dengan hukumnya supaya benar, ya belajar kaidah, ya belajar kaidah dengan benar, biar nggak ngawur. Berapa banyak kaum muslimin ini terkadang memakai kaidah tapi kaidahnya tidak sesuai dengan kaidahnya para ulama. Cara mengeluarkan itu loh, mengeluarkan sebuah cabang dari cabang fikih, diterapkan sebuah hukum, diberikan hukum itu kepadanya, setelah ditarik diberikan hukum, ya. Lah itu kalau tidak dengan kaidah yang benar, kita belajar dengan kaidah yang benar, ya rusak semuanya nanti masalahnya. Rusak semuanya masalahnya nanti. Jelas insyaallah. Yang nomor 3. Dengan belajar kaidah fikih ini, kita idraku maqasidis syariah. Bisa mengetahui tujuan-tujuan syariat. Mengetahui apa? Tujuan-tujuan syariat. Syariat ini, itu baik itu perintah maupun larangan, dari ujung ke ujung, ya, itu sebenarnya memiliki tujuan. Dan tujuannya ada 6, ya ada 5. Satu apa? Hifdu din, jaga agama. Itu dengan cara baca kaidah fikih. Kenapa Allah menyuruh kita bertauhid kepada Allah? Kenapa kita dilarang menyekutukan Allah? Untuk menjaga agama. 2, menjaga hifdzul aql, menjaga akal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr? Kenapa? Untuk menjaga akal. Ya. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pencurian, gosok, ya kan? Dan seterusnya. Semua dalam rangka menjaga apa? Menjaga harta. Kemudian hifdzun nasal, menjaga kehormatan, menjaga apa? Nasab. Kenapa Allah mengharamkan zina? Karena supaya terjaga nasab. 5, Allah Subhanahu menjaga al-irth, kehormatan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala haramkan namimah? Enggak boleh caci maki, enggak boleh ghibah dan seterusnya, untuk menjaga kehormatan manusia. Idan dengan qawaid fikih ini, kita akan paham betapa mulianya maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariah.
Coba nanti kita pelajarin per kaidah, kaidah, kaidah. Akan ya talihu jalian, akan jelas dengan sejelas-jelasnya bagaimana Islam ini, bagaimana tujuan syariat ini untuk manusia. Nah, itu dengan belajar qawaid ini kita akan lihat indah sekali. Indah sekali dan kita akan paham betapa mulianya syariat kita ini untuk kita. Itu aja ya. Tiga inilah poin penting ya kawan. Tiga inilah pendorong kita semuanya untuk belajar qawaid yang benar, belajar kaidah yang benar, karena tiga poin itu penting sekali. Jelas ini? Taib. Kemudian seterusnya masadir kaidah, sumber-sumber kaidah. Ya. Munculnya kaidah itu kira-kira ada nggak sumbernya? Munculnya kaidah-kaidah yang kita akan sampaikan nanti itu ada nggak sumbernya? Ada, jelas ada. Sumbernya satu, dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Contoh sekarang, kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan itu membawa kemudahan. Adakah sumbernya? Ada, dari Al-Quran. Apa? Apa sumbernya? Ma ja'alallahu alaikum fiddini min haraj. Allah tidak akan menjadikan apa? Dalam beragama susah. Susah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah apa? Menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kepada kalian kesusahan. Ini sumbernya. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kemudian sumber yang kedua dari sunnah. Kayak apa sumber dari sunnah? Banyak. Kayak al-umur bimaqasidiha. Perkara itu tergantung dengan tujuannya. Itu kaidah. Al-umur bimaqasidiha. Perkara itu dilihat dari niatnya. Mana sumbernya ini kaidah? Sumbernya dari hadis. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Perbuatan tergantung dengan niatnya. Ini. Adakah lagi? Ada. Kayak apa lagi kaidah? Al yakin la yazulu bisyak. Yakin tidak akan hilang dengan ragu. Yakin tidak akan kalah dengan ragu. Ada kesempurnya? Ada dari hadis. Ketika seorang rojul syukiyah ila Rasulillah, mengadu kepada Rasul tentang apa? Apa yang dia dapat di dalam perutnya. Yukhayyalu ilai annau yajidu syait. Jadi dihayalkan di perutnya itu dia mendapatkan sesuatu. Maka dia datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Maka Rasul la yang syarif hatta yasma sautan aw yajidari'an. Kamu enggak usah berpaling dari salat kamu. Karena Anda fil asal Anda sudah taharah, berarti Anda suci. Yakin Anda sudah bersuci. Berarti apa yang muncul dalam perut itu ragu. Ragu. Makanya kata Rasul la yang syarif. Kamu enggak usah berpaling. Rasul mengembalikan kepada asal bahwa yakin Anda itu di awal sudah berwudu. Itu yakin. Ya, sesuatu yang dalam perut itu baru sakrak. Ragu. Dan ragu enggak bisa mengalahkan ya yakin. Makanya hatta la yang syarif hatta yasma rihan aw yajida sautan aw rihan. Jangan berpaling, enggak usah kamu batalkan salat kamu sehingga Anda mendapatkan apa? Suara, mendengar suara atau ada angin. Berarti kalau yakin, mal yakin baru bisa. Jelas? Atau hadis enggak boleh membahayakan kepada dirinya dan orang lain. Mana hadisnya? La la wala wala dirara. Banyaklah, ini kita akan lewati insyaallah kaidah-kaidah yang memang itu sumbernya dari hadis. Kemudian sumber yang nomor tiga dari ijma. Dari ijma. Semisal kaidah la ijtihada ma'an nas.
Tidak ada ijtihad kalau udah ada nas. Ulama sepakat itu. Wong ada nas kok ijtihad di mana? Nas bilang halal, dia ijtihad bilang haram. Ya enggak bisa lah. Karena dalil adalah nas, bukan ijtihadnya ulama. Ini ulama sepakat, la ijtihada ma'an nas. Tidak ada ijtihad kalau udah ada nas. Jelas? Baik. Kemudian faedah lagi, la al ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad orang lain. Sama-sama A berijtihad, B berijtihad. Enggak bisa A sama B yang dia saling berijtihad itu membatalkan satu dengan yang lainnya. Ente harus ikut saya. Ente harus ikut saya, enggak bisa. Ulama sepakat ini. Yang bisa menaklukkan ijtihad adalah wadah dalil, bukan ijtihad sama ijtihad. Paham ya? Jadi enggak bisa Syafi'i memaksa Imam Malik. Imam Malik memaksa apa? Karena sama-sama ijtihad. Sama-sama ijtihad. Beda dengan Imam Malik bisa maksa si A kalau bersama Malik itu dalil. Dalil yang maksa. Untuk Evan, baik. Kemudian termasuk apa? Sumber yang meluruskan. Yang nomor 4, dari athar. Dari athar, baik athar dari asar sahabat atau athar tabi'in. Ya, jadi athar sahabat atau asar tabi'in. Dengan itu dijadikan sebuah kaidah. Ya, datang dari athar, sahabat atau tabi'in, ya. Dengan itu dijadikan sebuah kaidah. Misal contoh qaulu Umar radhiyallahu taala anhu, ucapan Umar lalu dijadikan kaidah. Apa itu? Maqati'ul huquqi inda syurut. Maqati'ul huquqi inda syurut. Itu ucapan Umar. Tapi dijadikan kaidah. Apa maksudnya itu maqati'ul huquq? Maqati'ul huquq, pemutus hak. Penyelesaian hak. Maka itu penyelesaian hak ketika hak ini diperdebatkan itu inda surut ketika ada syarat. Jelas? A sama B berkelahi terkait dengan haknya masing-masing. Ini hak saya masalah. Tapi ketika inda surutnya bagaimana? Maka akan selesai semuanya. Maka pemutus hak, penyelesaian hak ketika hak ini bermasalah itu dosa. Ini ucapan Umar. Makanya kalau berkaitan dengan hak apa aja, hak ini, hak itu, hak ini, bab mudharaba, ya, bab syirkah, tanah modal, atau mudharaba, atau apalah yang itu joinnya sama orang, hendaknya surutnya itu jelas. Karena syarat ini akan menyelesaikan hak-hak yang ada. Ya kan? Misal contoh Anda join kerja, berapa persen? 60, 50. Itu kan pengambilan hak. Ketika diperdebatkan, ketika lagi udah jaya, berapa hak saya? Antum 40%. Itu rame kan? Oh, canggih itu kemana? Nah, penyelesaiannya, mana syaratnya kalian? Kalau ada syarat, selesai. Faham? Maka maqati'ul huquq inda syurut. Ada omongannya Umar. Ucapan Umar radhiyallahu ta'ala anhu dijadikan kaidah oleh para ulama. Maqati'ul huquq inda syurut. Jelas insyaallah? Baik. Kemudian yang berapa sekarang? Yang kelima sekarang. Ijtihadnya seorang ulama. Ada ijtihad seorang ulama itu dijadikan sebuah kaidah. Kayak ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, apa kata beliau? La yungsabu lisakitin qaulun wala amal. Ini ucapan Imam Syafi'i. La yungsabu lisakitin qaulun wala amal.
tidak boleh dinisbahkan kepada orang yang diam ucapan atau perbuatan, kecuali diamnya Rasul, ya kan? Diamnya Rasul itu dikatakan ikrar. Kalau diamnya seseorang itu nggak bisa dinisbahkan apa-apa. La ngomong wala amal. Contoh sekarang kita lagi rame ini, antum diem aja, antum nggak timur wala barat, diem aja. Diemnya anda itu nggak bisa dinisbahkan apa-apa. Setuju atau enggak? Belum bisa apa-apa. Paham kan? Jadi orang yang diem itu nggak bisa dinisbahkan kepada dia apa-apa. La ucapan, wala omongan, wala perbuatan, nggak bisa wananya diem. Itu omongan Imam Syafi'i, tapi dijadikan kaidah oleh para ulama. Kecuali diamnya Rasul, diamnya Rasul dinisbahkan apa? Itu ikrar, apa ikrar? Dia mengiyakan, karena Rasul jelas. Nah kalau diam gak kita, masih banyak kemungkinan, nggak bisa dinisbahkan apa-apa. Kayak jadi fitnah gini kan? Hanya ada dua pilihan. Fitnah ini harus memilih katanya. Memilih iya apa enggak? Kalau diem, berarti dihukumi. Dihukumi apa? Dihukumi setuju katanya. Enggak bisa, wong diem kok dihukumi apa? Diem itu enggak bisa disebabkan apa-apa. Makanya dalam bab kayak gini ini mendingan diem dan belajar aman. Enggak bisa disebabkan apa-apa orang diem kok. Diem itu enggak disebabkan apa-apa. Jelas insya Allah. Nah, itulah diantara masodir, dan gak semuanya, mas banyak. Ana sebutin 5 aja. Itulah 5 masodir, 5 sumber kaidah itu muncul. Nah, terus pembahasan selanjutnya. Kalau gitu Ustaz, apakah kaidah itu hujjah? Ya kan? Kalau gitu, apakah kaidah itu hujjah? Apakah sebuah kaidah fikih itu hujjah? Jawab, dilihat dulu. Kalau kaidah tadi, ya, sumbernya dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Ijma, maka itu jelas hujjah. Kalau sebuah kaidah munculnya sumbernya berdasarkan Quran, Sunnah, Ijma, baik Quran itu secara nason atau secara dalalatan dari Al-Quran, Sunnah, Ijma. Kalau sebuah kaidah ini muncul dari 3 sumber ini, baik munculnya itu secara nas itu berarti lafadznya begitu, atau secara dalalah, penunjukan, jadi lafadznya lain, gitu kan? Cuma penunjukan itu lafaz dari Quran atau Sunnah atau Ijma, maknanya bagaimana cara mengeluarkannya, bagaimana cara itu, dilihat dulu. Gak bisa kaidah yang dibikin oleh seorang ulama atau sebagian para ulama itu langsung dijadikan hujjah. Gak bisa, dilihat dulu kaidah ini, dilihat dulu. Nantilah Syafi'iyah punya kaidah, Hanbaliyah punya kaidah, terus di mana coba? Ya, dan masing-masing punya ijtihad. Ijtihadnya Syafi'iyah begini, ijtihadnya gini-begini. Enggak bisa. Makanya terkadang kita sampaikan ini kaidah Hanbaliyah. Kayak masalah pengumpulan apa? Pengumpulan satu amalan tapi dengan dua niat. Dua niat, tiga niat, ya. Asalnya banyak amal, banyak kerjaan. Terus kemudian dikumpulkan jadi satu dengan niat yang banyak. Jadi menggabungkan banyak niat dengan satu kerjaan. Kayak apa? Sholat apa? Takbiratul jorokat, takbiratul masjid. Apa lagi? Setelah wudhu, qobliyah. Ini kan 3 kerjaan kan? Digabung jadi satu dengan niat, dengan 3 niat. Ini kan mana dalilnya? Dari Quran, mana Sunnah, mana
ini kayak gini ini istiadat ini gini ini istiadat sebagai ulama Hanabila benar nggak? Dilihat dulu, dilihat dulu, nggak bisa kita katakan mutlak itu benar. Dilihat dulu gimana komentar para ulama dan bagaimana apakah dalil, apakah kaidah ini ada nggak dalil dari Quran wa Sunnah atau ijma atau bagaimana, itu dilihat dulu, nggak bisa dijadikan hujah mutlak, itu nggak bisa. Jelas insyaallah. Baik, alhamdulillah itulah mukaddimah pendahuluan di dalam kita belajar kaidah-kaidah fikih. Dan insyaallah besok, besok hari apa, hari Jumat ya? Kalau kita libur kayak Jumat ya, dari Sabtu kita akan mulai pembahasan kaidah yang pertama, kaidah yang kedua, dan kaidah ketiga atau keempat seterusnya. Dan kami akan upayakan dalam menjelaskan kaidah, ya kami akan sebutkan dalil tentang kaidah, kemudian kaidah ini apakah sepakat atau tidak, kemudian baru beberapa contoh tentang penerapan.